Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang telah akan menyertai pertandingan ini. Saya difahamkan ada 2,000 lebih penyertaan dalam masa yang singkat. Pertandingan yang dianjurkan ini adalah satu pertandingan yang bersesuaian dengan keadaan terkini, iaitu keperluan global untuk menyediakan murid-murid ke arah keperluan negara seperti IR 4.0. Kita berharapkan bahawa murid-murid yang menyertai pertandingan ini akan mempunyai menjadi generasi digital, dan mereka akan mempunyai kemahiran-kemahiran soft skills, kemahiran-kemahiran insania, dan boleh berkemampuan untuk berfikir secara kritis, kreatif, dan juga fasih digital, keupayaan berkomunikasi dengan berkesan, mengamalkan kewarganegaraan digital dan mempunyai kepimpinan yang mantap. Mereka juga perlu diterapkan dengan nilai, etika dan jati diri agar mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan berfungsi dalam masyarakat berilmu berlandaskan nilai murni dan secara automatiknya mereka menjadi warga negara yang sangat berkesan. Aktiviti yang disediakan ini juga adalah aktiviti yang ada kaitan dengan PDP murid-murid, di mana murid-murid telah pun diajar dengan pelbagai kemahiran untuk membuat coding, pengkodan, dan aktiviti ini memberikan hands-on kepada murid-murid untuk membuat coding serta memberikan mereka ruang untuk menghasilkan kreativiti masing-masing. Dengan itu saya mengucapkan tahniah kepada yang akan menyertai, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah membantu murid-murid ini, serta saya ucapkan selamat mengambil bahagian dalam aktiviti ini. Sekian daripada saya, terima kasih.